membuat laporan di SPKT Polresta Pekanbaru. Selanjutnya, tim Opsnal Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru melaksanakan penyelidikan selama kurang lebih 4 hari. Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, tim Opsnal Resmob Jembalang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku, di mana pelaku berada di rumahnya di Jalan Cipta Karya Gang Damai. Selanjutnya, tim melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan pelaku sendiri kooperatif mengakui perbuatannya. Setelah itu, pelaku menunjukkan di mana keberadaan mobil tersebut berada, di mana pelaku menyimpan mobil tersebut di parkiran Alwabros ya. Parkiran Rumah Sakit Alwabros, Jalan Sudirman. Di Panam, Pak. Di Panam. Jalan di Subrantas. Rumah Sakit Alwabros di Jalan Subrantas Panam. Selanjutnya tim melaksanakan pengembangan ke Rumah Sakit Alwabros Panam. Setelah sampai di Rumah Sakit Alwabros, ditemukan satu unit mobil Toyota Land Cruiser di mana mobil tersebut merupakan barang bukti dari tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku. Yang kita amankan yaitu satu unit mobil roda 4 merek Toyota Land Cruiser jenis Parado warna hitam. Selanjutnya ada satu buah BPKB. Selanjutnya ada satu buah STNK, satu buah kunci mobil, serta satu buah handphone merek Xiaomi.